wabarakatuh, sahabat tani Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah, admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan pemetikan timun suri, sahabat tani ya. Alhamdulillah, timun surinya masih bisa kita petik, sahabat tani. Dan alhamdulillah, timun surinya juga masih banyak yang muda, sahabat tani ya. Sepertinya sampai lebaran ini masih panen, sahabat tani ya. Karena ini 20 hari lagi kita bisa panen, sahabat tani ya. Nah ini masih bisa kita panen nanti sekitar 20 hari ke depan, bahkan bisa lebih, sahabat tani ya. Nah, sahabat tani, di sini admin hanya berbagi ke teman-teman semua 3 poin penting saja. Yang pertama, pemupukan usahakan dengan semi organik ya, dengan kimia sekedarnya saja, yang penting pas untuk fase-fasenya ya, yang vegetatif banyak N dan P, dan generatif banyak K ya, P dan K, fosfat dan kalium. Nah, untuk selanjutnya insektisida juga penting, sahabat tani ya, karena insektisida ini selain melindungi daun juga melindungi buah dari lalat buah, sahabat tani ya. Dan juga tentu air juga dibutuhkan ya untuk tanaman mentimun. Oke, sahabat tani, cuma 3 itu ya untuk kali ini, yaitu pemupukan ya, lalu pestisida, baik itu insektisida ataupun fungisida, karena fungisida juga penting, sahabat tani, untuk melindungi batang daun dari serangan jamur dan bakteri. Untuk selanjutnya air ya, air juga dibutuhkan supaya tanaman timun suri ini berkembang dengan baik. Tanaman timun itu sejatinya sebagian besar pada tanaman timun adalah air. Oke, sahabat tani, admin akan melakukan pemetikan. Ini untuk pemetikan yang ke-7, sahabat tani. Dan kita akan sama-sama lihat untuk hasilnya nanti berapa, sahabat tani ya.
Ya, sahabat tani, alhamdulillah kita panen hari ini. Ini petikan yang ketujuh, alhamdulillah segini dapatnya sahabat tani ya. Jadi sekedar motivasi untuk para petani tahun depan, ingat 3 poin pada video kali ini, yaitu pemupukan, insektisida ataupun fungisida, dan juga air untuk menunjang pertumbuhan tanaman timun sahabat tani ya. Dan untuk menanam, admin masih ingatkan kembali, kalau mau nanam tahun depan, usahakan 2,5 bulan sebelum Ramadan sudah tanam. Jangan khawatir ya, walaupun panen duluan, buktinya admin pertengahan puasa masih bisa panen. Bahkan masih banyak timun yang masih muda dan masih pentil. Dan untuk pemupukannya usahakan semi organik ya, baik itu pupuk organik dari kotoran hewan ataupun pupuk organik yang seperti admin buat pada video-video Maman Adeje Channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.